Berikut adalah daftar pemain unggulan yang harus kalah di babak 16 besar Indonesia Open 2024. Daftar unggulan yang harus kalah di babak kedua adalah ganda putra Malaysia, Aaron Chia, Soh Wo Yik, yang dikalahkan ganda putra Chinese Taipei, Lu Ching Yao, Yang Pohan, dengan skor 16-21 dan 14-21. Nami Matsuyama, Chiharu Sida, yang menempati unggulan keempat ganda putri, harus kalah dari pasangan China, Li Yijing, Luo Sumin, dengan skor 19-21 dan 15-21. Unggulan ke-8 ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, juga harus terhenti di babak kedua, setelah Apri Fadia dikalahkan wakil Malaysia, PR Li Tan, Tinaah Muralitaran, dengan skor 18-21 dan 19-21. Seo Seng Jae, Chai Yu Jung, yang menempati unggulan ketiga ganda campuran, juga harus kalah di babak kedua, setelah dikalahkan oleh pasangan Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dengan skor 15-21, 21-15, dan 4-21.